Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu, murah rezeki dimanapun berada, amin. Oke, siap Lur. Jadi hari ini kita mau cek sound JBL Club dan Pioneer TSW312 ya. Yang ini dikirim ke Medan, yang ini ke mana ya? Pokoknya ini ke Jawa, yang itu ke Sumatera Utara. Jadi kita akan cek soundkan antara JBL Club dan dan Pioneer TSW312 ini perbedaannya seperti apa? Seperti itulah intinya. Jadi kita akan dengerin bersama-sama. Oke, untuk pengetesan ini memakai monoblock kick HP 1200. Dan untuk power supply-nya kita memakai ini aja, power supply trafo 40 ampere ya ini. Oke, kita pakai ini aja ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung cek soundkan saja Lur. Bentar dulu, buat teman-teman yang baru bergabung, bantu support channel ini ya dengan like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman juga yang berminat ataupun pengen audio-audio garapan kita seperti ini, boleh DM Instagram saya, linknya ada di deskripsi dan di sana ada kontak WA saya ya. Untuk pemesanan pre-order ya seperti ini, 1-2 mingguan. Oke, kita detailkan sebentar. Ini untuk Fortuner dan yang ini untuk Sigra. Oke, istimewir ya, rapi dan presisi lah intinya seperti itu. Oke, istimewir. Oke, kita akan cek soundkan loh. Sip. JBL-nya sudah, kita akan naikkan si Pioneer TSW312D4 ini. Oke. Oh,
kesehatan kita. Eh, disoteng kok malah. Piye? Tidak kok malah, emang gini. Ora apa-apa suarane piye kok malah? Apik suarane, Mas. Sekon jobo banter ora? Banter. Bahasa krungu biyeng-biyeng ya. Bahasa krungu. Oke lur, ini sesi. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan cek soundkan lagu yang terakhir. Setelah itu kita kasih penilaian untuk kedua subwoofer ini ya lur ya. Oke lah lur ya. Jadi kita sudah dengerin kedua subwoofer ini ya. Ya kalau menurut saya, kalau untuk dari segi kualitas hasil bassnya itu semuanya bagus semua ya. Si Pioneer ini mempunyai ciri khas yang lembut juga. Dan si JBL kita ini ya, ini ciri khasnya juga lembut, deknya tuh mantep, sama-sama mantep. Cuman kalau untuk dari segi kekencengan, misalnya teman-teman yang suka digeber, tetap pilihannya ke Pioneer. Pioneer TSW312D4. Dia lebih RMS wattnya 600, sedangkan si JBL ini memang 275 watt. Separohnya ya lur ya. Jadi memang ya dari situ udah, dari speknya memang udah kalah. Dan untuk maksimalnya si Pioneer ini 1600 watt max speknya, sedangkan si JBL ini 1100. Jadi memang sudah kalah dari speknya, jadi ya wajar kalau untuk dari segi, jadi ya wajar kalau dari segi kekencangannya lebih bisa digeber si Pioneer TSW312 gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen bassnya horek, enak, lembut, ya udah cukup JBL. Tapi kalau pengen agak lebih horek, pilihannya ke Pioneer TSW312 gitu aja ya, simpelnya lur ya. Oke, kalau bagusnya semuanya ini bagus semua kualitas bassnya. Oke. Penilaian lebih lanjut tak serahkan ke para penontonku semua. Silahkan teman-teman tuliskan semua ya, menurut teman-teman semua di kolom komentar seperti apa tentang kedua subwoofer ini ya. Itu aja, ya udah. Videonya sampai di sini lur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam satu hobi, salam horek. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.